Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel saya, Nasa Adnan. InsyaAllah, video kali ni saya nak kongsikan video sebelum ni pun saya pernah buat bagi lembu makan nipir pandan, rough nipir . Jadi hari ni saya nak ambil nipir saya ni. Jadi benih tu saya akan tanam, kemudian daun dia saya akan chopper lah dengan batang dia yang tak ada akar tu kita chopper ke bagi lembu makan. Sebelum korang tengok video saya ni, tolong bantu tekan butang subscribe kat bawah untuk saya lagi semangat lah untuk buat video yang akan datang, insyaAllah. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, dari saking yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, dari saking yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, dari saking yang kupandang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Jadi ini baru satu lubang yang saya tanam 4 batang. Ini hasil dia lah banyak ni. Permulaan saya tanam 4 batang satu lubang. Ini hasil dia. Jadi saya nak ambil lagi lah ni. Saya mesti ada tanam. Yang tinggi tu nipir pakcung . Ni satu lubang. Ni kali keempat saya rasa saya cantas. Dia dah banyak. Dia tinggi ni je nipir pandan. Nipir pandan ataupun dipanggil draft nipir lah. Okey, jadi lepas kita cantas macam inilah. Kita cantik cantas bawah punya, kalau boleh dekat dengan tanah tu kan. Jadi dia akan tumbuh macam ni. Yang ni saya ambil awal sikit daripada yang ni. Jadi dia tumbuhlah. Ni agak-agak ada dalam lebih kurang 2 minggu lebih. 2 minggu lebih lah. Nanti dia akan tumbuh. Kemudian lepas kita dah cantas ni, boleh letak baja lah. Sama ada baja urea, kalau nak organik taklah taik ayam, taik lembu boleh. Tapi nak yang kering lah, jangan yang basah . Kalau saya letak taik lembu, taik yang kering, taik ayam pun boleh. Ni nipir pakcung kita nak cantas juga. Okay guys, kalau kita nak buat benih macam ni . Kita cari yang betul-betul tua, betul-betul besar macam ni. Kemudian kita cantas sampai atas ni. Cantas. Daun ni kita boleh bagi lembu ke, kambing ke, makan ke, ayam ke kan. Yang ni kita tanam. Okey. Cara tanam dia insya-Allah video akan datang saya akan buat. Dulu saya nak buat tapi tak sempat. Tepi-tepi longkang semua saya tanam. Hidup. Yang ni saya tanam. Tayar ni saya tutup asalnya elak pada babi lah, sondol kan. Tapi kemudian kalau dia dah besar nanti kita cabut lah. Nampak? Dia tumbuh. Daripada 4 batang ni saya pernah ambil satu lubang ni, dapat 80 batang. Tapi dalam 3 atau 4 kali cantas lah. Tak ada lah lepas kita tanam itu dapat 80, bukan. Bila kita cantas, tunas baru tu akan tumbuh lagi banyak. Okay. Nanti dia akan lebat lah. Dekat sana saya ada tanam. Pun saya ada tanam. Ni masa mula-mula saya tanam lah. Sebab dekat dengan air kan. Saya tanam waktu panas dulu.
Jadi dia nak air lah penyiraman. Yang ni dalam sebulan ada besar ni. Tapi ni saya lupa letak baja. Ha, jadi dia lambat besar sikit. Rumput yang lain pun liar pun dah tumbuh. Memang tak ada masa saya nak buang rumput ni kan. InsyaAllah nanti saya nak mesin. Clear kan, tinggal yang ni je lah. Sana. Okay guys. So kita dah bawa balik benda nipu ni untuk kita cantas lah macam ni. Okay. Yang dah akar ni kita boleh tanam. Jadi dia akan tumbuh. Ha, nampak tunas dia. Ha, ni. Jadi saya akan cantas lah. Ha, tu ada lagi. InsyaAllah. Lepas kita cantas, selalunya saya akan rendam satu malam dalam air. Air baja lah saya akan rendam. Kemudian ada yang keluar tunas. Kita boleh terus tanam lah. Maksudnya saya akan rendam satu hari. Sekarang ni saya dah sampai ke kandang lembu saya. Okey. Ni rumput dapat 4 guni. Jadi saya tengah panaskan enjin mesin chopper saya. Jadi kita akan chopper lah. Biar dia halus kan. Rumput ni kita dah siap chopper. Jadi sekarang ni lembu tengah makan. Bolehlah nampak hancur kan. Daun dia tak berapa lah. Cuma batang dia hancur lah. Ni nipi pandan.
itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Kalau boleh share, tolong share. Dan jangan lupa like. InsyaAllah video akan datang ada lagi video-video menarik yang saya akan buat. Saya kongsi sedikitlah ilmu kepada peternak-peternak lembu, kambing, ayam, itik. Ni pun, ni pi pandan ni boleh untuk ayam, itik, kambing. Kalau macam saya ni, saya dah cuba lah. Kalau tak cuba pun boleh. Okay. Jadi jangan lupa subscribe saya punya channel supaya saya lagi semangatlah untuk buat video. Okay, insyaAllah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis video ini.